Hello, I'm gonna talk about sunscreen. Every sunscreen product for our face itu pasti ada tulisan SPF. Lo tau gak sih sebenarnya SPF itu it stands for Sun Protection Factor. Itu sangatlah penting bagi kesehatan kulit kita. Kalau misalkan kalian disuruh pilih mana skincare yang paling penting, itu adalah sunscreen menurut gue. Kandungan SPF di dalam sunscreen itu block your face from the radiation of the sunlight. Choosing the sunscreen yang paling harus diperhatikan adalah kandungan dari SPF-nya. Semakin tinggi SPF-nya, semakin kompleks juga perlindungannya. Ada 2 types of radiation dari sinar matahari, yaitu ada UVA dan juga UVB. UVA itu aging the skin dan membuat kulit kita tuh lebih keriput dan ada wrinkles ataupun kayak sagging. Nah, sedangkan untuk yang kedua itu adalah UVB, itu berpotensi untuk adanya sunburn dan juga dia bersifat karsinogenik. Kulit kita itu menjadi kanker karena adanya UVB ini. Lo harus pinter-pinter banget milih sunscreen mana yang cocok buat kulit kita. Gue pribadi, karena kulit gue itu base-nya oily, dan gue tuh gak suka banget sunscreen yang ngebuat kulit gue tuh kayak makin berminyak dan makin lengket gitu. Dan rekomendasi sunscreen yang paling bagus menurut gue, Ellen Ella Whitening Tone Up Sunscreen ini. Nah, dia itu tuh SPF 90+, anti-inflammatory yang repairs the skin, karena dia juga mengandung Centella Asiatica. Bisa ngelindungin kulit kita up to 12 hours.